Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, shalih dan shaliha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Shalih dan shaliha, hari ini insyaallah kita akan belajar mengenal bilangan sampai 20. Materi ini ada di halaman 49 di buku cetak matematikanya. Sebelum kita mengenal bilangan sampai 20 atau sebelum kita belajar di hari ini, marilah bersama-sama kita melapaskan ta'awuz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, semoga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam belajar. Mari simak materi berikut ini. Di sini Pak Yoga sudah memiliki bilangan sampai dengan 20. Ada dari bilangan 1 sampai dengan 20. Ini adalah bilangan 1. Kemudian selanjutnya 2. Setelah 2 ada 3. 4. 5. 6. 7, 8, 9, 10. Setelah bilangan 10 ada bilangan 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Shalih dan shaliha, ini adalah bilangan 1 sampai 20. Mari belajar menghitung bersama dengan Pak Guru. Kita akan belajar berhitung atau menghitung dari bilangan 1 sampai 20. Ayo ikuti setelah Pak Guru. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Alhamdulillah, shalih dan shaliha, kita sudah belajar berhitung atau menghitung dari bilangan 1 sampai dengan 20. Sekarang Pak Guru mempunyai tugas untuk shalih dan shaliha. Berhitunglah dari bilangan 0 sampai 20. Videokan dan kirimkan ke guru kelas masing-masing. Jadi shalih dan shaliha, Pak Guru minta untuk belajar berhitung atau menghitung bilangan 1 sampai ataupun 0 sampai 20. Divideokan dan dikirimkan kepada guru kelas masing-masing. Barang siapa yang menanam, maka ia akan memetik. Artinya, ibarat kita menanam apel, maka kita akan memetik apel. Ibarat kita menanam anggur, maka kita akan memetik anggur. Artinya, jika shalih dan shaliha menanam kebaikan,
maka insya Allah soli dan soliha akan memetik kebaikan, memetik berkahnya dari Allah, dan memetik pahala dari Allah. Selain itu, jika soli dan soliha menanam atau rajin belajar, insya Allah nanti ketika dewasa akan menjadi anak yang cerdas, menjadi anak yang soli dan soliha, dan dimudahkan dalam usaha mencapai cita-citanya. Soli dan soliha, itu saja sedikit materi matematika kita pada hari ini. Pak Guru akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.